Jumpa lagi di dapur Mama Afisha. Di video kali ini saya mau buat cemilan dari kulit pangsit yang saya kasih isiannya ayam. Cara membuatnya sangat mudah. Yuk langsung saja kita buat dan siapkan bahan-bahannya. Panaskan air, masukkan ayam, masukkan daun salam. Ini itu untuk menghilangkan bau amis pada ayamnya. Masak hingga ayamnya lunak. Sambil nunggu ayamnya empuk, haluskan bumbu. Bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, cabai merah. Kita haluskan. Ini bumbunya sudah halus. Ini ayamnya sudah lunak. Kita matikan kompornya, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Ini ayamnya kita diamkan dulu hingga dingin. Ayamnya kita suwir-suwir. Ini ayamnya sudah saya suwir-suwir semua. Selanjutnya, panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita tumis bumbunya hingga matang dan tanak. Setelah bumbunya matang dan tanak, kita masukkan kubis atau kol. Lalu kita kasih air sedikit saja. Kita masak kubisnya hingga layu. Setelah kubis atau kolnya layu, masukkan irisan daun bawang. Kita tumis sebentar hingga daun bawangnya layu. Masukkan sauri, saus tiram. Lada bubuk. Kaldu bubuk. Gula pasir. Garam. Kita aduk-aduk biar merata. Setelah itu kita masukkan suwiran ayamnya. Kita masak sebentar ya hingga semuanya itu tercampur merata. Ini sudah tercampur merata dan sudah matang.
sebelumnya dikoreksi rasa dulu. Apabila masih kurang garam bisa ditambahi. Ini sudah matang, tinggal dimatikan kompornya dan siap untuk diisikan. Selanjutnya ini saya sudah menyiapkan kulit pangsit. Terus kita isikan isiannya. Dan pinggirnya kita kasih perekat. Ini perekatnya saya pakai air. Saya kasih perekat. Terus ujungnya kita tarik ke atas ini. Dan kita tekan-tekan ya biar menempel. Setelah itu kita lipat ke sini. Dan ujungnya sini juga kita kasih air biar nempel. Ini kita taruh sini ya. Kita ambil lagi kulit pangsitnya. Kita isikan isian. Pinggirnya kita kasih perekat lagi. Ujungnya kita tarik dan kita tempelkan. Kita tekan-tekan biar menempel. Terus ujungnya kita tarik sini dan sini ya, seperti ini. Seperti ini hasilnya, kita isikan semua hingga isiannya habis. Ini udah selesai ya, sudah saya isikan semua dan ini tinggal menggoreng. Selanjutnya panaskan minyak, terus kita masukkan pangsitnya. Kita goreng dengan api sedang. Kita balik biar enggak gosong. Goreng hingga mateng atau warnanya berubah kecoklatan. Ini sudah mateng ya, sudah kecoklatan. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Terus kita goreng lagi sisanya. Kita goreng semua hingga habis.
kita balik biar enggak gosong. Kita goreng hingga matang. Ini sudah matang, sudah kecoklatan. Kita angkat dan kita tiriskan. Ini sudah saya goreng semua, tinggal disajikan. Ini dia pangsit goreng isi ayamnya sudah jadi, siap untuk dihidangkan. Semoga resep saya bermanfaat. Selamat mencoba.